Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Yang terhormat Bapak Ketua KBRI Yang kami hormati Presiden PPMI Mesir, Saudara Ahmad Baihaqi Masfoum. Yang kami hormati Saudari Rahma Rashida selaku Ketua Wida PPMI Mesir. Bapak, Ibu, utusan dari Kemenaker Republik Indonesia. Kawan-kawan PPMI Mesir. Keluarga Saha Indonesia. Kekeluargaan dan ahli tim yang kami hormati. Serta tamu undangan yang kami muliakan. Selamat sore dan kami ucapkan selamat datang di Auditorium Internasional Park, Nasr City dalam rangka memperingati Haul Kiai Haji Abdurrahman Wahid dengan mengusung tema Gus Dur dan Humanisme, Tauladan Kemanusiaan untuk Bangsa. Marilah kita buka acara kita dengan pembacaan suratul Fatihah. Mudah-mudahan acara kita berjalan dengan lancar dari awal hingga akhir. Al-Fatihah. Pembacaan ayat suci Al-Qur'an akan dibacakan oleh Saudara Abdul Ghani Najib. Kepada yang kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhal ladzina amanu anfiqu min thayyibati ma kasabtum يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومن ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه واعلموا أن الله غني حميد
الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله يعدكم مغفرة منه وفضلا والله واسع عليم يؤتي الحكمة من يشاء فقد أوتي خيرا كثيرا وما يتذكر إلا يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا وما يتذكر إلا صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الحبيب الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Sambutan. Sambutan yang pertama akan disampaikan oleh Ketua Panitia kepada Saudara Muhammad Nur Mahdi, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati KUAI KBR Kairo Bapak Kemal Hari Purwanto, yang kami hormati Presiden PPMI Mesir Ahmad Baihaqi Maskum, dan yang kami hormati pula para tamu undangan dari staf Kemenaker, dari BMI Jakarta, Ketua Kekeluargaan Alma Mater Afiliatif, dan semua tamu undangan yang berbahagia. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa ba'd. Terima kasih sebesar-besarnya. Saya selaku Ketua Panitia Hall Gus Dur dengan tema Gus Dur dan Humanisme, Teladan Kemanusiaan Gus Dur untuk Bangsa, mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya untuk semua tamu undangan, semua warga Indonesia yang telah hadir di acara ini. Mungkin sebelumnya saya ingin memberikan sedikit penjelasan terkait adanya acara Hall Gus Dur ini. Jadi
menimba dan melihat kondisi di Indonesia ataupun di Malaysia, sepertinya tindakan radikalisme itu sudah semakin menjamur, sudah semakin meningkat, dan perpecahannya hanya karena masalah sepele itu juga mulai meluas. Oleh karenanya kami dari Gus Durian Masisir merasakan rasa rindu yang sangat terhadap sosok Gus Dur ini, sosok yang bisa menyatukan semua elemen, sosok yang bisa merangkul orang bawah, sosok yang bisa merangkul orang atas. Oleh karenanya kami dari panitia Hall Gus Dur ini ingin acara ini itu tidak hanya diadakan oleh katakanlah Gus Durian, tidak hanya diadakan oleh BMI, tidak hanya diadakan oleh KBRI Kairo, tidak hanya diadakan oleh PPN Mesir, ataupun tidak hanya diadakan oleh semua elemen yang ada, oleh beberapa elemen yang ada di Masisir, tapi acara ini diadakan oleh semua elemen yang ada di Masisir. Dalam acara ini kita semua menanggalkan atribut masing-masing. Saya bukan orang Jawa, saya bukan orang Sumatera, saya bukan orang, saya bukan mahasiswa, saya bukan pekerja, saya bukan orang NU, saya bukan orang Muhammadiyah. Tetapi kita semua undangan, teman-teman yang hadir di acara ini, datang di acara Hall Gus Dur ini dengan hanya membawa satu atribut, yaitu saya sebagai warga Indonesia yang cinta kasih sayang dan cinta kedamaian. Untuk yang kedua, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya kepada seluruh hadirin sekalian apabila acara yang tadinya diadakan, rencananya diadakan jam 3 sore tetapi mundur sedikit karena ada berbagai hal, kemudian konsumsi yang mungkin kurang enak, tapi untuk lidah mahasiswa ini adalah konsumsi yang spesial. Mungkin cukup dari saya sebagai ketua panitia. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh hadirin yang mau menghadiri acara Hall Gus Dur ini, yang mau meneladani sosok Gus Dur ini, yang mau yang mau bersatu semua sebagai warga Indonesia di sini, yang mau saling membantu, saling gotong royong satu sama lain. Kemudian yang kedua kalinya saya juga mengulangi lagi, memohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada ataupun banyak kekurangan yang terjadi, baik itu dari saya ataupun dari panitia. Wallahu a'lam wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan sambutan Presiden PPI Mesir kepada Saudara Ahmad Dohaki Maskum. Kami persilakan. Yang sama-sama kita hormati semua, perwakilan KBRI Kairo, Bapak Kemal Heri Purwanto beserta rombongannya, dan yang saya hormati utusan dari Kemenaker Indonesia, dan yang saya hormati pula Garda BMI Mesir, dan yang saya hormati pula keluarga besar Sahah Indonesia yang turut hadir, semua kiai-kiai besarnya di depan kita semuanya, dan yang saya hormati pula gubernur-gubernur keluargaan yang hadir pada acara sore hari ini, dan seluruh mahasisir yang hadir pada sore hari ini. Wahayikum tahiyatul Islam wa tahiyatul salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ja'ala mahabbata ila zurfi bil mahbubi sabila wa nasaba ta'atahu wal hudu'a lahu ala sidki mahabbati dalila wa harrasa bihan nufusu ala anwa'i kamalati itharan li talabiha wa tahsila fa subhana man ja'ala kulla mahbubin li muhibbihi nasiba mukhti'an kana fi mahabbatihi aw musiba waja'alahu bihubbihi munaman aw qatila. Qala Allah Ta'ala wallazi ja'ala lakumul hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala.
Hadirin semuanya yang berbahagia, alhamdulillah segala puji bagi Allah yang telah memberikan kesehatan kepada kita sehingga kita bisa bertemu dan berjumpa dalam acara Haul Gus Dur yang keberapa? Yang ketujuh. Semoga kita semuanya yang hadir saat ini adalah orang-orang yang cinta kedamaian, cinta persatuan, dan cinta kebersamaan. Yang kedua kalinya, PPMI merasa bangga dan turut ikut andil dalam menghadirkan seorang seniman dan juga seorang pakar dalam bidang wayang yang memiliki banyak kelebihan-kelebihan. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya membacakan salah satu dari karya Mbah Tejo yang berjudul tentang cinta. Kekasih, mengenalmu adalah kebangkitan dalam hidupku. Mengenangmu selalu membuatku bersedih. Aku tahu dari dulu, menikah adalah nasib, mencintai adalah takdir. Kau boleh mencintai siapa saja, tapi cintamu untuk siapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepadanya disampaikan terima kasih. Sambutan selanjutnya akan disampaikan oleh Saudari Mindi Hartiani Somanti, selaku perwakilan dari BMI Mesir. Kepadanya dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak KBRI Kairo, saya tidak bisa menyebut satu-satu. Yang terhormat Mas Anies yang sudah datang jauh-jauh dari Indonesia. Untuk semua teman-teman, terima kasih sudah hadir di sini. Kami bangga sekali di sini karena kita bisa gabung bersama PBMI dan KBRI Kairo. Mudah-mudahan kita kedepannya bisa bekerja sama dengan baik dan tidak ada kejelekan-kejelekan di antara kami. Dan kami bila kami dari BMI ada kesalahan, untuk Bapak KBRI dan semuanya kami mohon maaf. Mohon sekian saja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita sampaikan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang terhormat, saya belum melihat di depan ini. Yang terhormat Bapak Sujiwo Tejo yang menjadi tamu kehormatan kita pada acara malam ini. Yang terhormat Ketua Panitia Penyelenggara Acara Haul Gus Dur serta jajarannya. Yang terhormat Ketua PPMI Mesir. Yang terhormat BMI Mesir. Yang terhormat rombongan dari Kementerian Tenaga Kerja Indonesia, Republik Indonesia di Jakarta. Yang saya hormati Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu staf KBRI Kairo. Yang saya hormati saudara-saudari para mahasiswa-mahasiswi serta masyarakat Indonesia di Mesir. Syukur alhamdulillah berkat rahmat serta nikmat Allah Subhanahu wa taala kita dapat bertemu di tempat ini untuk mengenang salah seorang tokoh nasional dan anak bangsa yang juga didaulat sebagai guru bangsa. Sosok yang terlahir dari keluarga agamis dan selalu lantang meneriakkan hak-hak asasi manusia, mantan presiden keempat Republik Indonesia yaitu Bapak Kiai Haji Abdurrahman Wahid yang sering kita panggil Gus Dur. Salah satu hal yang tidak boleh kita lupakan, khususnya oleh para
mahasiswa-mahasiswi Indonesia di Mesir adalah bahwa beliau juga pernah menyantri di Universitas Al-Azhar di Kairo, Mesir. Kita semua perlu bangga mengenai itu ya. Mudah-mudahan almarhum Gus Dur mendapatkan tempat yang layak di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan untuk itu, mari kita sama-sama mengirimkan surat Al-Fatihah untuk almarhum. Al-Fatihah. Amin. Para hadirin, hadirat sekalian, peringatan Haul Gus Dur ini kita laksanakan pada saat kita mengalami berbagai warna gejolak di Indonesia. Pertemuan seperti inilah yang merupakan momen yang tepat, yakni mengenang sosok Gus Dur sebagai upaya penyejuk hati. Saya sangat mengapresiasi tinggi sekali kepada BMI yang telah menyelenggarakan acara ini sebagai acara untuk kita dan untuk kita semua sebagai upaya untuk mempersatukan NKRI. Hadirin, hadirat sekalian, Gus Dur adalah seorang politikus cerdas yang mampu menghadapi berbagai persoalan politik dan keamanan yang kompleks dengan tenang, dengan seloroh beliau yang amat terkenal. Coba apa selorohnya? Gitu aja, kok repot. Terkesan main-main. Namun dengan cara khasnya itu, Gus Dur mampu merangkul berbagai elemen masyarakat. Mulai dari yang kiri sampai yang kanan, yang atas sampai yang bawah. Adalah wasiat seorang Gus Dur agar bangsa Indonesia dapat hidup sejahtera dan menjadi manusia-manusia yang berkeadilan sosial. Adalah keinginan beliau juga agar bangsa Indonesia menjunjung tinggi pluralisme, multikulturalisme, demokrasi, dan HAM dengan diinspirasi oleh nilai-nilai Islam. Beliau mengidamkan suatu dunia yang damai dan adil dengan mengembangkan pandangan Islam yang toleran dan moderat dan memperjuangkan kesejahteraan bagi semua manusia. Kiranya wasiat beliau itu dapat kita semua teladani dan teruskan dengan mengembangkan potensi diri masing-masing, dengan menjadi manusia-manusia yang adil, toleran, dan cinta damai. Hadirin hadirat sekalian, pernahkah terbesit di benak kita semua bagaimana seorang Gus Dur, seorang santri dan keturunan tokoh pendiri NU itu bisa menjadi seorang guru bangsa yang adiluhung? Salah satu jawabannya adalah karena beliau suka membaca segala jenis buku beliau lahap. Kegemaran itulah yang membuat beliau memiliki wawasan yang sangat luas mengenai kemanusiaan dan mampu berlapang dada untuk menerima segala macam perbedaan. Dalam kesempatan yang baik ini, saya menyuruhkan agar kiranya kegemaran beliau itu dapat bersama-sama kita teladani. Jangan bosan-bosan dan lelah untuk membaca, baca buku, baca koran, baca majalah, baca alam, baca berbagai segala macam gejala sosial, baik yang terjadi di tanah air maupun di negara di mana kita tinggal saat ini. Semakin banyak kita membaca, akan semakin paham kita akan arti perbedaan, dan semakin terbentuk kita menjadi manusia-manusia yang toleran. Hadirin hadirat sekalian, bumi pertiwi Indonesia merindukan orang-orang yang cinta damai dan cinta persatuan. Mempertahankan negara kesatuan Republik Indonesia berarti membangun semangat saling cinta dan membuang rasa saling permusuhan
antara sesama anak bangsa. Kita semua dilahirkan berbeda, namun jadikan perbedaan itu sebagai kekuatan dalam kebersamaan bangsa Indonesia. Junjung tinggi sikap saling memaafkan, karena pada hakikatnya kita adalah manusia biasa yang selalu salah dan alpa. Akhirnya mari kita sama-sama berdoa dan berharap kepada Allah Subhanahu wa taala agar negeri kita tercinta, Bumi Pertiwi, selalu dilimpahkan kedamaian dan dianugerahi kesejahteraan. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Kemal Hari Purwanto. Benar sekali apa yang sudah disampaikan rekan-rekan kita tadi dan apa yang sudah disampaikan Bapak Kemal tadi. Apalagi ketika kita berbicara tentang humanisme dan pluralisme dan kebudayaan, tentunya kita tidak akan terlepas dan melupakan sosok fenomenal seperti Kiai Haji Abdurrahman Wahid. Ulama yang pintar, ulama yang cerdas, bukan hanya di depan kitab saja beliau cerdas. Apalagi beliau di depan masyarakat, bahkan beliau adalah alumni Al-Azhar yang pernah menjadi presiden Indonesia. Mudah-mudahan berangkat dari sini kita menjadi Gus Dur muda yang selalu baper bawa perubahan.